Selamat malam Sobat RC. Malam ini kita akan menyaksikan secara langsung ya acara keren yang akan diadakan di Stadion Semeru Lumajang, yaitu upacara penutupan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 Jawa Timur 2022. Bisa kita lihat Sobat RC, suasana malam ini di beberapa jalan menuju stadion macet total. Bahkan di pintu masuk, coba kita lihat, gak bisa masuk loh. Bisa dibilang luar biasa ya antusias masyarakat Lumajang. Meskipun mereka boleh masuk ke dalam stadion pas nanti setelah acara seremoni penutupan selesai loh. Nah, untungnya kita punya kartu ini ya. Jadi kita bisa diprioritaskan untuk masuk ke dalam dan bisa menyaksikan seremoni atau acara dari awal sampai akhir atau sampai selesai nanti ya Sobat. Masuk guys, guys. Yang perlu kalian ketahui bahwa panitia akan membuka pintu masuk Stadion Lumajang pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, pintu akan ditutup setelah tribun penonton penuh dengan tamu VIP untuk melaksanakan upacara penutupan Porprov. Hal-hal tersebut bertujuan untuk menjaga kehikmatan selama acara loh Sobat. Nantinya penonton yang berada di luar stadion sementara tidak diperkenankan masuk sampai pelaksanaan upacara penutupan selesai. Begitu rangkaian acara dimulai, ribuan pasang mata penonton dibuat decak kagum dengan tarian kolosal ciri khas Lumajang, yakni tari godril, topeng kali wungu, serta jalan kencak. Sobat RC, yuk kita saksikan acara keren malam ini. Kayaknya saya udah mulai capek juga ya bicara terus. Kontingen Kota Surabaya. Kabupaten Sapa. Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Probolinggo. Kontingen Kabupaten Jember. Berikutnya adalah Kabupaten Lumajang sebagai tuan rumah closing ceremony Porprov 7 Jati tahun 2022. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Lumajang. Luar biasa. Amin. Sing loro atimu flashing.
yang di atas tribun, kita ciptakan suasana yang damai. Baik Sobat RC, kita hanya akan menampilkan cuplikannya saja. Buat teman-teman yang pengen lihat videonya secara full atau lagu-lagu yang dibawakan oleh Cak Nan ini secara full, nanti kita buat video terpisah. Nuruti kekarepanmu sansoyo pupra. The end we start wanti wanti. Tapi kenyataannya pergi. Amro jaga kuno rutianganmu. Sobat RC, setelah 2 tahun pandemi, akhirnya Stadion Semeru dipenuhi 20.000 lebih yang menyaksikan acara ini. Semoga ini menjadi awal kebangkitan ekonomi yang baik di Jawa Timur. Baik, itu saja Sobat RC informasi yang bisa kita berikan ya. Dan akhirnya salam